Kali ini aku akan makan mie Korea. Spicy. Mulai. Mereka biasanya membeli senjata dari warga sebesar 6 juta rupiah. Ya. Penjualnya lagi ke KKB di Papua sebesar 20 juta rupiah. Adanya bisnis ilegal ini mengingat histori kota yang pernah dilakukan konflik. Pakai sendok enggak itu teh? Aduh, maklum nih biasa pakai tangan. Lima santri di Pamekasan, Jawa Timur tewas tertimbun longsor. Longsor juga terjadi di tanah emas ilegal Kabupaten Parigi, Mampang, Sulawesi Tengah. Puluhan penambang tertimbun. Beberapa yang sudah berhasil terevakuasi langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Saksi di TKP sebutkan, longsor tiba-tiba saja terjadi di terowongan tempat para penambang bekerja. Petugas Basarnas Palu telah berada di TKP sejak Kamis dini hari. Kini pencarian korban masih berlangsung. Sementara 15 orang sudah terevakuasi, selama 1 orang meninggal dunia dan 5 orang masih hilang. Lihatnya ke sini, ke kamera. Bencana juga terjadi di Pamekasan, Jawa Timur. Akibat bencana ini, 5 santriwati meninggal dunia tertimbun longsoran. 2 santri lainnya tampak tewas. Diduga bencana terpicu hujan deras sejak Rabu dini hari. Makanya buntul di belakang bangunan pesantren menjadi tak mampu menahan laju air. Kondisi tebing ini sangat berpotensi untuk kembali longsor. Malum guys, gak mau pakai sendok. Sudah kebiasaan pakai tangan. Ini mukbang ala kampung ya guys. Mie Korean spesinya. Kita yang terlihat lemah sebenarnya kuat. Kita yang berbeda bisa berjuang bersama. Bisa memiliki semuanya. Satu dengan kekuatan bersama kita harus yo. Nyerah gak? Kalau nyerah ngomong ke sini, nyerah guys. Pakai masker jadi jerawatan. Pakai apa ya? Pakai ganti nyerah belum? Ah, minum wine. Nyerah tuh. Udah tuh bilang nyerah kalau nyerahnya. Nyerah tuh. Anjir nyerah. Aku udah kenyang guys. Dada. Jangan. Udah. Lupa. Klik subscribe. Tombol loncengnya ya guys. Dah.